莫改造，Kericuhan ini mewarnai eksekusi sebuah rumah beserta isinya di Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Selasa siang. Joko, pemilik rumah dan istrinya berusaha menghalangi petugas pengadilan yang akan melakukan eksekusi. Namun dengan pengawalan ketat petugas kepolisian, akhirnya proses pengosongan rumah dapat dilakukan. Joko selaku termohon eksekusi memiliki hutang di bank senilai 59 juta rupiah. Namun setelah satu tahun dirinya tidak mampu untuk membayar hutang tersebut, sehingga rumah dan tanah miliknya terpaksa dilelang oleh pihak bank. Menurut termohon, pihaknya juga sudah membayar uang muka untuk proses lelang tanahnya. Namun setelah 3 bulan berselang, sertifikat tanahnya berganti nama kepemilikan. Awalnya sudah membayar Pak di bank, itu diberitahu ada surat ke sini. Untuk pengendalian lelang saya menyarikan uang 10 juta. Di bank ada semua kuitansi. Kok habis itu saya nego-negonan, saya berpikir 1 minggu gak dikasih waktu. Katanya 3 hari, 5 hari. Akhirnya saya bayar 10 juta untuk mengendal. Bang, 10 juta itu ada. Habis itu 1 bulan, aku beri 1 bulan kok dilelang aja gimana? Dilataskan nama orang lain. Dilataskan nama orang lain, tidak tanda tangan sama sekali kita. Sudah, tak tahu. Berapa? Awal utangnya 59. Di BPR mana? BPR Dong Ekonomi. Tahun berapa itu? Itu tahun 2014, 12-an, 13 Pak. Menang lelang, sudah menang lelang, tidak bisa menempati apa yang dia memperoleh. Sehingga mereka pemenang lelang masukkan ke pengadilan. Nah, kertas dasar itulah kita akan masukkan ke lelang. Bukan teguran, amaning, untuk keluarga sekolah lelang. Dari Februari sudah pengacaranya ini sudah upaya damai, membeli lagi senilai 20 juta sudah kita upayakan, tapi pada hari yang telah ditentukan tidak ada upaya penyelesaian. Dalam eksekusi kali ini, Sujanarko selaku pemohon telah memenangkan tanah dengan luas 290 meter persegi. Tim Liputan Kompas TV, Kediri, Jawa Timur.